semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal setipe ujian mandiri materi tentang pertidaksamaan logaritma. Oke, ini dia soalnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan logaritma 1 per X log 2 plus 2 log buka kurung X min 2 tutup kurung lebih kecil sama dengan 3 log 27 adalah titik-titik-titik. Oke, kita lihat ruas kiri 1 per X log 2 ditulis menjadi 2 log X. Sifat logaritma yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama 1 per B log A sama dengan A log B. Kemudian kita lihat ruas kanan 3 log 27 ditulis menjadi 3 log 3 pangkat 3 sama dengan 3. Sifat logaritma yang kedua adalah A log A pangkat B sama dengan B. Kita lihat basis logaritma di ruas kiri adalah 2, maka 3 ditulis menjadi 3 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 2 log 8. Sehingga bentuk pertidaksamaan logaritma dari soal di atas ditulis menjadi 2 log X plus 2 log buka kurung X min 2 tutup kurung lebih kecil sama dengan 2 log 8. Sama dengan 2 log X buka kurung X min 2 tutup kurung lebih kecil sama dengan 2 log 8. Sifat logaritma yang ketiga adalah A log B plus A log C sama dengan A log BC. Bentuk umum pertidaksamaan logaritma tersebut adalah A log Fx lebih kecil sama dengan A log C. Syarat yang harus dipenuhi terdiri dari syarat pertama, Fx lebih besar dari 0. Untuk basis logaritma A lebih besar dari 1, maka syarat kedua yang harus dipenuhi adalah Fx lebih kecil sama dengan C. Syarat pertama, X buka kurung X min 2 tutup kurung lebih besar dari 0. X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 2.
Jika digambarkan garis bilangannya menjadi seperti ini. Kita lihat tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar dari, maka bulatannya berwarna putih. Pembuat nolnya terdiri dari 0 dan 2. Di sebelah kanan 2, daerahnya adalah positif. Di antara 0 dan 2, daerahnya adalah negatif. Dan di sebelah kiri 0, daerahnya adalah positif. Tanda pertidaksamaan tersebut adalah lebih besar dari, maka daerah positif. Maka daerah positif yang memenuhi adalah seperti ini. Kemudian syarat kedua, X, buka kurung X min 2, tutup kurung, lebih kecil sama dengan 8. Sama dengan X pangkat 2 min 2X min 8, lebih kecil sama dengan 0. Difaktorkan menjadi buka kurung X min 4, tutup kurung, buka kurung X plus 2, tutup kurung, lebih kecil sama dengan 0. X 3 sama dengan 4, X 4 sama dengan min 2. Jika digambarkan garis bilangannya menjadi seperti ini. Kita lihat tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan. Maka bulatannya berwarna hitam seperti ini. Pembuat nolnya terdiri dari min 2 dan 4. Di sebelah kanan 4, daerahnya adalah positif, kemudian di antara min 2 dan 4, daerahnya adalah negatif, dan di sebelah kiri min 2, daerahnya adalah positif. Tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan, maka daerah yang memenuhi adalah daerah negatif. Maka daerah negatif yang memenuhi adalah seperti ini. Jika kedua syarat digabungkan, maka garis bilangannya akan menjadi seperti ini. Pembuat nolnya terdiri dari min 2, 0, 2, 4. Bulatan berwarna hitam terletak untuk pembuat 0 di min 2 dan 4. Maka gabungannya adalah seperti ini. Maka diperoleh irisan kedua syarat seperti ini. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 0 atau 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 4. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang D. 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 4. Oke, sekian pembahasan soal setipe ujian mandiri materi tentang pertidaksamaan logaritma untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan,
Follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya.